Selamat siang, Bapak. Bapak, nama siapa, Pak? Maaf, Pak. Saya Dahri. Dahri dari Dinas Sosial. Ini dalam rangka apa, Pak? Ya, rangka pembagian BSB, bantuan sembako beras bagi penerima PKH. Oh, iya. Ini dari Dinas Sosial langsung, Pak? Ini dari Kemensos, Pak. Dari Kemensos bersama dengan Bulog. Dan penyalurannya koordinasi dengan Dinsos Kota Salatiga dan berikutnya langsung ke warung. Ini desa ini Pak ya, Mangunsari. Ini kelurahannya Kelurahan Mangunsari. Kecamatan Sidomukti. Ada dua warung, ada dua tempat untuk penyaluran. Ini kira-kira berapa warga Pak yang bagian Pak? Berapa ini Pak? Ini dua sekitaran 600-an. 600. Wah. 600 dari dua kelurahan Kuh dan Mangunsari. Oh, gitu Pak. Jadi ini setahun Pak ya? Ya, tidak, hanya 3 bulan, 3 kali. 3 bulan 3 kali. Jadi hanya 3 kali. PSB-nya hanya 3 kali. Nanti diterimakan 2 kali. Yang tahap 1-2 dibagikan hari ini, yang tahap ketiga mungkin bulan depan. Oke, terima kasih banyak Pak ya, sukses Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Selamat siang Bapak. Bapak, nama siapa Pak? Maaf Pak. Saya Dahri. Dahri dari Dinas Sosial. Ini dalam rangka apa Pak? Ya, rangka pembagian BSB, bantuan sembako beras bagi penerima PKH. Oh iya. Ini dari Dinas Sosial langsung Pak ya? Ini dari Kemensos Pak. Dari Kemensos bersama dengan Bulog. Dan penyalurannya koordinasi dengan Dinas Kota Salatiga. Ke warung. Ini desa ini Pak ya, Mangunsari. Ini kelurahannya Kelurahan Mangunsari. Kecamatan Sidomukti. Ada dua warung, ada dua tempat untuk penyaluran. Ini kira-kira berapa warga Pak yang bagian Pak? Berapa ini Pak? Ini dua sekitaran 600-an. 600. Wah. 600 dari dua kelurahan Kuh dan Mangunsari. Oh gitu Pak. Jadi ini setahun Pak ya? Ya tidak, hanya 3 bulan, 3 kali. 3 bulan 3 kali. Jadi hanya 3 kali. PSB-nya hanya 3 kali. Nanti diterimakan 2 kali. Yang tahap 1-2 dibagikan hari ini, yang tahap ketiga mungkin bulan depan. Oke, terima kasih banyak Pak ya, sukses Pak ya. Ya, sama-sama. 110.